Geng, benda ni penting geng. Dia lagi mancing. Tayar tak ada angin. Sebenarnya motor saya ni memang tayar dia dah rosak dah. Angin sentiasa habis. Jadi memang perlu ada pendalah ni. Dia tak mahal, 100 lebih je dekat Shopee. Korang boleh cari lah. Penting ni. Ciri penting. Fahmi geng, Fahmi baru sampai. Kita nak menuju ke Puchong. Puchong, kami datang. Never let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. Find your limits, don't be rigid, always work towards a prize. Dapat? Dekat sana tu ada orang. Macam mana orang boleh ada dekat dalam samai dekat tengah-tengah tasik tu? Tak tahulah macam mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar eh guys. Hari ni kita pergi Puchong, tapi port lain. Hari ni kita dekat Puchong Prima. Kita masih dekat episod Puchong. Masih boleh apa? Banyak lagi konten boleh buat kat sini. Hari ni macam biasa dengan Fahmi, partner in crime, dan juga ada partner apa penjenayah baru ni. Abang Jack. Lambat sikit Abang Jack. Dia pun dah jadi partner in crime juga ni. Alright gang, kita orang nak siap-siap. Hari ni kita nak casting. Kalau tak ada, kita bottom. Macam tu lah. Alright, lanjut. Ada dapat bang? Tak ada. Belum apa-apa dah kena kerengga. Kerengga. Eh, banyak lah kerengga. Nanti lah, ni dulu lah. Casting dulu. Geng, hari ni bawa set apa ni? Size 1000 Shimano FX, murah-murah je. Tali Carnation Nix 6 pound, Rode Carnation Nix mampui. Rode harga 300, harap jangan patah. Minggu yang hari tu dah patah dah satu berkeli. Ni 300. Okey geng, umpan saya ni geng, malam tadi buat sendiri ni, bulu. Kita akan menggunakan apa teknik Carolina Rig. Alah, sebenarnya nama Carolina lah, apalah, macam-macam nama lah kan. Sebenarnya biasa je, perambut biasa. Okey, ni nama Carolina Rig kalau korang nak tahulah. Just perambut panjang je sebenarnya. Ni umpan dia. Kita biarkan dia orang ni borak je, makan angin kat sini. Kita boleh lempal dulu. Saya pakai ni dekat jenderam dapat. Bismillahirrahmanirrahim. First cast. Tak, ni sedap ni sebab tali 6 pound, tali halus. Ini dan tata ni orang tali tau. Ha. Apa ni? Apa tu ping dia? RM5. Ah,
tangkut. Ada tangkut juga. Dia bukan reti pakai, sebab tu tak, kalau saya, saya tak pakai, tak bawa pun. Memang tak reti pakai. Oh, rumput. Geng, tengok geng, baru baling. Tak aku file. Ini pun bernas juga. Pakai spinning pun kena geng. Apa dah. Ada kutu tu. Ni. Cuba kau kaut je ni. Kaut kain merah tu. Ada anak, ada anak kutu tu geng. Tu tu tu, anak kutu tu. Aku nak rekam. Tu, kat situ tu. Ha, tu, dia tak lari. Pakai dua tangan, dua tangan, dua tangan. Dua tangan, dua tangan, dua tangan. Apa? Tu ada botol. Botol sampai tu. Dapat tak? Dapat tak? Tukar. Masuk dalam kayu. Hilang. Hilang. Hilang lah. Aduh. Tak ada lagi lah. Untuk makluman korang semua, ini kali pertama saya casting dekat apa ni, Tasik Prima ni. Bukan kali pertama casting je, kali pertama datang. Tak pernah datang. So hari ni saya mencuba lah. So datang pun dalam keadaan tak ada ilmu, tak ada, tak tahu apa nak buat kan. Kita try je lah. So memang untuk security. Balik lah tu Mi. Tengok Fahmi punya mesin bunyi kentut. Prop 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 prop. Ikan dah rapat ni game, macam mana ni. Aduh ay. Sarbat kopi. Eh sarbat. Okay gang, kita dah lepaskan hajat nak pergi Pucung Prima ni nak casting. Ikan boiling pun tak ada, sangkut je lah banyak kali kan. So Abang Jack ajak kita pergi ke apa? Lombong. Lombong Buaya Seriaman. Lombong Buaya Seriaman. Tak tahu nak cari buaya ke apa. Kita muka-muka buaya semua ni. Oh, ni muka-muka buaya semua eh. Buaya darat. Tapi tapi yang baik-baik dia buaya. Ha, kita buaya baik punya. Okey, kita jumpa kat sana. Tapi kat sana nanti mungkin kita akan bottom lah. Alright. Gang, si apa ni Fahmi cakap kita orang salah dressing gang. Tempat yang kita orang sampai ni macam taman rekreasi pula. Tengok, saya pakai boot. Korang tengok saya punya dressing. Ini semua Sungai Langat punya setting ni. Tengok, boot. Dah macam segan pula datang sini. Eh, kampeh kena. Ui besar. Mak ai sini sini ni besar. Nampak weh. Pakai pakai jig tu. Oh. Pakai micro jig 15 gram. Mak ai bapak besar tu. Ha. Baru ada semangat ah. Baru ada semangat macam ni. Aduh. Tilapia ni. Tilapia. Lauk-lauk. Tilapia apa dia sambal gerwang. Dahsyat ni tilapia sambal gerwang geng. Sedap. Makan jig tu. Oh. Talapia on jig. Ambil gambar sikit ni, cantik-cantik ni. Strike-strike, dia diam tu. Tak, tak nak on jig tu, letak jig. Sampai BC. Mana dapat tu? Ni, sini je. Kena dengan BC.
apa Pak? First try pakai BC. Oh. Eh, tak boleh tahan ni. Tak boleh tahan ni. Jangan tunggu. Apa lagi bang? Jom bang. Lah betul apa? Ini barulah betul mancing. Dapat ikan. Okay gang, saya nak main dedak gang kat sini. Mana tahu ada hasil. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay geng, macam inilah keadaan. Saya mencari spot-spot baru. Kalau ada di kalangan sahabat-sahabat subscriber saya yang bermurah hati nak bawa saya ke tempat masing-masing, silakan PM saya, ajaklah saya datang mancing kat tempat korang. Sebab saya pun dah tak ada puas dah nak mancing. Alright, kita cubalah kat sini kalau ada hasil. Geng, saya nak cuba pakai net pula geng. Umpan buat banyak. Kita pakai net pula kan. Nampak orang kat sana pakai net, kita pun pakai net lah. Umpan banyak geng dah buat ni. Rugi kalau tak pakai. Ni 3.5 inci besar eh. Tak ada besar tapi kalau setakat talpia boleh ni. Tapi talpia besar lah. Ah, dapat ni ah. Aduh, hai. Dapat cengkerang pula. Okay geng, macam ni lah mancing kat sini. Kita datang kat tempat yang kita tak biasa, kita tak tahu. Kita pun tak tahu spot ikan tu kat mana. Tapi tempat ni cantik ah. Santai, boleh bawa keluarga. Ikan pun banyak sebenarnya. Tapi kita tak tahu spot dia. Macam kita orang ni mungkin mancing umpan dan juga pakai juga bom net tapi tak dapat. Tapi orang yang dekat sebelah sana, kalau korang boleh nampak ada satu keluarga sebelah sana tu daripada tadi tarik ikan. Kat sana ada beberapa orang yang kerja tarik ikan je. Tengok dia pakai bom net kosong je tapi memang ikan. So maknanya ikan tu kat sana je. Kat tempat kita orang duduk ni tak ada ikan. Itulah cerita mancing hari ni. Tak memberansangkan. Tapi yang memberansangkan sekarang ni, saya dengar-dengar kat sini ada nasi biryani. Okay, kita tengok nanti macam mana. A few inches later. Geng, bom net ni macam ada yang tarik tapi tak tahulah ada isinya atau tak. Jom kita try tengok. Oh, ada berat, berat. Oh, ada, ada, ada. Ada isinya. Ada. Apa tu? Lepas ke? Oh, lepas tadi 2 ekor. Lepas ekor. Dapat geng. Alhamdulillah. Tak gumpau.
Tak, tadi tadi 2 ekor. Ha. Besar. Tadi 2 ekor. Seekor lepas. Ada satu kat belakang tadi. Besar juga. Ni, eh, bekas. Biar je. Alhamdulillah geng, tak kumpau geng. Ah, Fahmi punya kalah. Fahmi punya kecil, aku punya besar. Oh, kat sini main dia macam ni lah, main net. Itulah, tak pandai lagi kita. Tempat-tempat baru ni kan, kita tak, tempat orang kita tak tahu. Buka net pun tak pandai. Kalau mentarik dia ni putus ke? Sayang. Sayang. Weh, tarik lagi. Ha? Pindah mana? Oh, layan tu. Kat si di sana. Impit dia. Tak apa, okey je. Ni dekat situ. Tu abang. Bang, sudah lah bang, bagi tahu dia. Kita duduk, abang duduk sini kan. Okey, macam mana? Setiap minggu kita explore tempat baru. Jadi lagi jadi tak tahu macam jenisnya. Kalau satu tempat tu kan, kita explore satu minggu, lepas tu minggu depan kita repeat sampai dah khatam lah. Dah khatam. Yang ni semua tempat baru kita tak tahu. Setiap minggu kita tukar jadi blur. Okey geng, jadi alhamdulillah saya tak kumpau, Fahmi tak kumpau. Tua rumah kat belakang tu kumpau. Tua rumah pun datang, dia bukan mancing, dia sokok je. Dia main-main je. Okay, cuma kita bila duduk kat, datang kat tempat baru ni, kita tak tahulah dia punya perangai dia macam mana. Kita kalau Sungai Langat kita tahulah kan. Dan tapi alhamdulillah saya strike juga seekor ikan talapia. Sebenarnya tadi dekat net tu ada 2 ekor, seekor pun besar juga. Tapi masa tarik tu nampak dah timbul, dia sempat lari. Jadi dia dekat belakang, yang dekat belakang depan tu yang dapat dah, alhamdulillah besar juga. Alhamdulillah tak kumpau. Kita tengok jagi macam mana kalau ada seekor 2 lagi. Beginilah mancing. Kita explore tempat-tempat baru kan. Ni kalau ikutkan ni, katanya dekat sini banyak ikan jaguar dan mayan. Kita pun tak ada cengkerik, kita pakai dedak. Tak jalan lah sini. Itulah dia, kita tak tahu mana kena, kita kena belajar. Kena try banyak kali. Okey. Kita orang dah bersidai je kan kat sini. Borak aje. Macam tak keluar peluh lagi. Tak keluar peluh. Tempat santai gila. Sesuai sangat kalau korang nak bawa family, anak-anak mancing kat sini, sangat-sangat sesuai. Tak panas. Ada tempat duduk, boleh berkelah, boleh makan. Dekat sana ada kedai makan. Sana ada masjid. Dekat-dekat semua ni. Bolehlah datang ni. Penuh dekat. Tengok geng, ikan talapia. Dia tak lari, sakit kot. Tu lah banyak ikan mati kat situ. Tu rembat kan. Untuk santapan. Bini dah telefon tadi, tanya bila nak balik. Tempat syok ah. Tempat syok, mancing tak panas. Teknik je, kalau korang nak tahu, ni kedai makan ni, dia ada jual net tau kat sini.
semua. Dia ada jual net. Kalau nak mancing, tak ada tak ada umpan, datang sini beli net je. Sebab kat sini rupanya memang permainan dia net. Ha. Kau pakai umpan canggih-canggih, tak tak, tak, tak makan. Mengang kau. Ini tewai susah. Ini semua ni terkencing-kencing dah ni kejap akhirnya. Alamak, nampak best lah. Ini cara apa ni? Tak beda. Wah, menarik lah. Dia punya cendol santan sawit. Cendol sawit. Oh, biasa. Kalau ada tak apa. Dia, dia lain lah, lain. Lain eh, lain. Kadang nampak sama teh ni. Lain eh, lain. Tapi bau, bau kena cari limau. Kau, korang kalau nak mancing kenyang, mancing dengan Abang Ustaz. Kita nak review sikit, sedap tak sedap. Tapi orang kata ni pokok sebelah ni berhantu. Abang Jek kata berhantu pokok ni. Tapi kita review lah. Kalau diam aja tu maknanya boleh lah. Boleh lah. Dia tak tahu sampai tepuk meja. Dia santan sawit. Tak. Boleh lah. Macam mana ni? Sedap tak ni? Sedap lapar. Kari, kari, kari dia sedap kan? Kari dia sedap. Serius dah? Serius, kari dia sedap. Terima kasih Abang Jack. Ajak mancing kat sini. Terima kasih belanja makan hari ni. Nanti Terbaik. Kita nanti kita roja lagi, kita set komplot tempat lain pula. Boleh, boleh, boleh. Okey Mi, jom kita siap-siap. Jauh lagi perjalanan. Jauh perjalanan lagi ni. Hmm. Bini dah suruh balik. Alright. Okey geng, jumpa dalam next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.